Papa kenapa? Hanya, Limei, ini kenapa mata papa berair terus ya? Padahal kacamatanya udah papa kasih bersih, Mei. Bukan karena kacamatanya kotor, Pak, kayaknya. Gak ada salahnya papa periksa mata papa lagi. Hanya, Limei, jauh lah. Papa gak mau walung tutup lama-lama, bosyaw ah. Ente kagak usah khawatir, Cang. Hari ini ntar siang, ada pemeriksaan mata gratis di lapangan depan warung ente. Emangnya Limei kagak kasih tahu? Ini baru aja mau ngasih tahu ke papa kok, Pak Haji. Kan kalau kagak salah, Limei juga dulu pernah ikut pelatihan dan penyuluhan buat kesehatan mata, kan ya? Iya, Pak Haji. Tahun lalu. Jadi ente kagak perlu pergi jauh-jauh ninggalin warung. Nah, iya, Pak. Papa bisa periksa keluhan mata papa sama petugas dari kelurahan. Mei juga nanti bantuin kok. Deli Mei juga ikut periksa-periksa mata toh. Asik juga nih kalau Deli Mei bisa periksa mataku. Kenapa ente, Wo? Enggak, Bang. Nganu itu lho. Udah deh, Wo. Kagak bakal kejadian. Siapa itu yang tawa-tawa? Aduh. Suara apa itu ya? Ada suara, tapi kagak ada orangnya nih. Jadi merinding mulu uduk. Aduh. Kayak kenal suaranya mah. Lah. Buset. Jadi ini yang tawa cekikikan. Anak Dedi. Oh, anak Dedi ternyata lagi baca buku ya. Iya, Pak. Emangnya kenapa, Pak? Kagak boleh, Cup, baca buku begitu. Kok nggak boleh, Pak? Dengan membaca, kita bisa tahu segala ilmu pengetahuan, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Iya, Cup, Bapak percaya. Bapak bukan ngelarang baca bukunya. Tapi cara baca sambil tidurannya itu bisa bikin mata rusak, Ucup. Kok jadi buram gini mata Ucup ngeliat bukunya ya? Tuh, kan? Berarti kamu harus pakai kacamata, Cup. Kayak aku. Dulu aku juga kayak kamu, Cup. Suka baca sambil tiduran di kamar. Terus suka baca terlalu dekat ke mata. Makanya aku jadi pakai kacamata. Tuh, benar kan, Cup? Apa kata Bapak? Kalau Ucup harus pakai kacamata, duit dari mana, Bapak? Pak Sanip nggak usah khawatir. Kita ke lapangan aja yuk. Emangnya di lapangan ada apaan, Kak Adit? Kacamata Bapak tidak bermasalah. Hanya saja mata Bapak yang lelah. Hah? Mata lelah? Kurang tidur atau istirahat bisa mempengaruhi kinerja mata. Membuat mata lelah dan dampaknya berair dan buram. Terima kasih ya. Oi pikir harus ganti kacamata. Ternyata mata Oe yang kurang istirahat. Ah. Bang Jarwo, jangan main nyelonong aja. Kan ini giliran saya. Iya, Bu Salama. Maaf, tak pikir diri memanggil saya. Emangnya ente ada keluhan sama mata ente, Wo? Memangnya harus ada keluhan, Bang Haji? Ya iya, Bang Jarwo. Kayak saya nih, kalau habis dongak benerin jemuran, langsung tuh gelap gulita waktu masuk ke dalam rumah. Oh, kalau itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Wajar gimana maksudnya, Bu? Saat ibu mendongak ke atas dan terkena sinar matahari, pupil mata ibu akan mengecil. Nah, ketika masuk ke ruangan, mata butuh waktu lagi untuk kembali melebar setelah tadinya mengecil karena mengurangi masuknya cahaya matahari ke mata. Keadaan rumah yang lebih gelap dibanding luar rumah membuat pupil mata harus melebar untuk menambah intensitas cahaya yang masuk ke mata. Oh, jadi nggak rusak ya mata saya? Makanya, Bu, sayangilah mata kita dengan selalu memakai pelindung apabila kita melihat matahari secara langsung. Seperti misalnya kacamata hitam. Kayak saya gini loh, Bu Salma. Hah? Kacamata hitam? Nggak pantas saya, mah. Nah, kalau ente, apa keluhannya, Wo? Anu, Bang Haji. Aduh, apa ya? Gak usah tegang begitu, Cup. Kali Mei cuma minta Ucup, tutup satu mata Ucup, pakai tangan Ucup. Terus Ucup coba baca tulisan di papan sana. Oh, iya, Kak.
Jelas semua, Cup. Jelas kali, Mei. Nah, sekarang coba mata sebelahnya. P, E, C, F, D. Oke. Kalau gitu, Ucup buka mata Ucup dua-duanya. Gimana, Limei? Matanya Ucup? Alhamdulillah, Pak Sanip. Mata Ucup masih normal. Tapi kenapa tadi katanya matanya buram ya? Mungkin karena bacanya tiduran membuat pegel mata. Hindari membaca dengan posisi yang salah. Tuh, Cup, denger kan apa kata Limei? Iya, Pak. Ucup janji, kalau baca, nggak sambil tiduran lagi. Limei, udah semua pemeriksaannya. Kalau mata aku gelap, seperti bisa lama lihat jemuran. Di Limei pasti langsung periksa mata aku nih. Wih, bener juga bisa lama. Jadi nggak karuan gini pandangan. Tinggal cari di Limei ini. Aduh, di Limei, Dek, pandangan Bang Jarwo kok gelap gini ya? Wih, waduh, waduh. Oh, bos, kenapa bos? Wih, kamu sama. Di Limei mana toh? Ini loh, ini mataku gelap sama. Oh, anu bos, di Limei tadi pergi sama Pak Haji. Iya Bang Jarwo, acara pemeriksaan matanya udah selesai. Semua udah bubar. Eh, bubar? Nah, ini mataku piye sapa? Burem ini sapa? Bang Jarwo, awas. Kunyit asap sapa? Sapa? Ayo berani jangan berhenti. Cerita warna.